Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan membahas acara Natal ya. Dan seperti thumbnail ini ya, skin T-Rex sudah muncul guys. Dan kayaknya sih beberapa minggu ini akan langsung dipublik di akun live-nya ya. Oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, di pojok ingat ya, warna merah tulisannya subscribe guys. Oke, ya untuk acara Natal ya, kali ini seperti ini acaranya guys. Kalau kita pikir-pikir itu seperti acara anniversary ya, kemarin ya. Dan langsung kita akan cek satu persatu ya untuk acara ini gitu ya guys ya. Oke, yang pertama aku akan cek di loginnya ya. Di sini kita bakal mendapatkan hadiah. Hadiahnya seperti ini. Ya, seperti hadiah-hadiah kemarin gitu ya. Dan jangan sampai lupa ya, ini kita mengklaimnya. Nanti bakalan dipalak menggunakan biocap 1000 gitu ya guys ya. Kalau telat satu hari mengklaimnya gitu guys. Dan di sini juga ada koleksi Natal gitu ya namanya ya. Ini koleksi Natal, bangunan Natal seperti ini. Terus ada sayap pelangi juga, waduh, pelangi cuy. Ada Santa Claus. Ini adalah sentinelnya, ini bangunan biasanya, ini sayapnya. Ini sentinel lagi, ini bangunannya. Tuh kan, ini banyak banget sentinelnya cuy. Ini sentinel juga. Ini bangunan lagi gitu ya. Mars, bingkai, dan beberapa patung-patung yang dapat menaikkan statistik kita gitu ya guys ya. Ini makin gak ngotak banget ini statistik lama-lama ya. Tuh kan, banyak banget ini guys untuk hadiah-hadiahnya kayak untuk di acara Natal ini ya. Dan juga di Hujan Harta ini bakalan ada lagi gitu ya guys ya. Tuh, seperti kupon yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini kita bisa klaim tapi aduh susah banget ini pakai emulator cuy. Tuh kan, susah banget coy. Kalau nggak emulator sih gampang, ini susah banget coy. Tuh kan banyak banget ini, nggak ada auto click ya, itu bakal bagus banget. Buka dapatnya cuma segini dan kita harus wajib ya membuka ini di jam-jam tertentu ya, jangan sampai kelupaan ya, biar gampang kita mendapatkan dadunya. Karena dadu ini yang seperti aku katakan tadi seperti anniversary gitu guys. Oke, yang pertama akan aku bahas di sini ya. Bagian ini. Di bagian ini kita bisa mendapatkan hadiah. Kayaknya hadiah deh ini ya. Kayaknya karena di sini nggak bisa aku klik juga. Dan cara untuk mendapatkannya kita bisa langsung mencarinya di luar. Ya, di bangunan teman kita guys. Ini bakalan ada seperti bangunan Natal gitu ya. Di sini kita bisa langsung klaim-klaim gitu guys. Ini nge-lag banget ini kampret. Oke, ini dia guys untuk tampilannya ya. Di sini ada peti. Kita bisa langsung ke bangunan teman kita gitu ya. Ini peti maksudnya gimana ini ya? Apakah di bangunan hakinya itu ada petinya gitu ya? Oh ya, beneran ya di bangunan hakinya itu ada petinya gitu guys. Dan ingat kita bisa langsung mengklaimnya di sini. Kotak 3. Dapat kotak 3 itu gunanya buat apa itu? Bukan hadiah berarti itu koin, coy. Kita itu dikasih koin ya. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Dan tadi itu cuma mendapatkan berapa itu ya, beberapa doang gitu ya. Dan itu cuma bisa aku klaim satu doang gitu guys. Sebenarnya masih ada sisanya tapi waduh udah berat banget gitu ya untuk di emulator ini. Dan langsung aku akan lanjut di sini ada bazar meriah gitu ya guys ya. Di sini ada bazar meriah dan kita bisa membeli haki-haki yang tadi seperti itu guys. Dan sayangnya di sini mahal banget ya.
tuh ke 2400, ini lagi dan ini lagi. Dan ingat di sini untuk mutiaranya kita bisa timbun ya, nggak bakalan hilang atau didaur ulang sama developernya gitu guys. Ya ini dia. Tuh kan banyak banget ini. Di sini juga banyak banget coy. Seperti biasanya ya, untuk item-itemnya kita bisa lanjutkan ke Behemoth T-Rex ya. Kita bisa lanjutkan ke sana lagi gitu guys. Tuh kan ada Behemoth T-Rexnya. Oke, itu untuk bazar meriahnya dan juga untuk digila makan akan barengan munculnya gitu ya di acara ini ya di Natal. Dan pastikan kita menyelesaikan tugas-tugasnya guys. Tugas-tugas yang ini dia. Coba 2 game seperti itu bakalan dapat badu 4. Terus ya gitu doang ya. Oh iya beneran kita main game diminta untuk 2 kali ya untuk di tugas makan ini. Dan kemudian di sini persembahan Natal di sini namanya ya. Waduh, top up lagi. Ini kita diminta untuk top up ya. Top up dan top up cuy. Seperti ini akan aku cobak ya untuk membelinya. Tuh dapat ya bingkai gratis ya di sini ya. Dapat bingkai gratis coy, dan di bawahnya lagi di sini ada haki permanen juga ya. Sekarang kita bisa membeli haki permanen seharga berapa ini? Kayaknya mahal deh. Wah, ada kayak gini juga ya. Berarti ini sekarang dipecah coy sama developernya. Yah. Beneran coy, dipecah sama developernya. Kita harus membuka ini dulu, baru di sebelahnya bisa kita buka lagi coy. Waduh, baru bisa kebuka di sebelahnya. Ada 2 tahap sekarang ya, nggak seperti dulu-dulu ya. Yang pastinya mahal banget itu. Kalau kita buka ya bakalan seperti ini ya, banyak banget dapat hadiahnya guys, sampai nggak ngotak, bukan? Dan kemudian di sebelahnya juga ada isi ulang batas waktu. Ya mungkin kalau kalian sudah bermain game ini cukup lama bakalan melihat ada robot ya, kalau dulu ya di bawah, sekarang itu ada T-Rexnya guys, fragmen sayap kelam namanya ya untuk T-Rexnya. Dan nanti akan aku perlihatkan untuk tampilan skin T-Rexnya seperti apa gitu guys. Dan itu menurut aku keren banget emang untuk skin T-Rexnya ya. Dan mustahil banget aku bisa sampai ke sini kayaknya cuy. Dan kalau kita bisa mengklaim ini semua ya, ini T-Rex bakalan langsung muncul ya skinnya ya, bisa kita gunakan gitu guys. Dan di sini juga ada keuntungan pembelian ya. Kalau kita sekarang belanja gitu misalnya bakalan dapat hadiahnya, dapat koin gitu ya. Dan koin ini kita bisa tukarkan mau haki kayak mau ini juga, Instant Tempest atau Mars atau item-item seperti ini ya yang di bawah ini. Ini apaan ini, cuy? Oh, Mars ya. Mars geng motor itu ya. Bukan, ini haki ya. 160 itu lumayan mahal banget menurut aku, guys. Di sini juga untuk bundle-bundlenya sudah ada updatean baru lagi gitu ya. Ada beberapa ya. Di sini kok bisa murah banget ya. Langsung akan aku beli. Ya beneran ya. Murah banget, coy. Cuma 200 ya. Dan ini kita bisa mendapatkan haki ya. Kalau beruntung, tapi kalau nggak beruntungnya ya dapat fragmen lah. Seperti ini, dapat fragmen, dapat haki, Mars haki,
Hakimar seperti itu, guys. Ini mahal banget ternyata ya untuk kastilnya. Untung aja udah dapat gitu ya. Dan di bawahnya lagi akan aku cek-cek lagi di sini ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini lagi gitu, guys. Diskon-diskon nih. Yang diskon-diskon seperti ini bisa kita klik aja, yang paling murah ini bisa kita beli soalnya, cuy. Gak bisa beli ya. Lah kegembok, cuk. Kita diminta untuk membeli ini dulu. Baru bisa membeli yang ini, guys. Ya, kita harus tingkatkan dulu ya untuk hadiahnya ya. Yang penting-penting aja kita klaim dulu, guys. Seperti ini, baru kita beli gitu ya. Cuma 99 diamond gitu, guys. Bundle slot. Wah, ini muncul lagi rupanya ya. Waduh, nggak ngotak banget ini bundle-bundlenya. Nah, itu dia untuk bundle-bundle yang terbaru ya. Dan di sini ada belanja dan hemat. Oh, ini yang tadi, guys. Dan langsung aku akan tampilkan di sini ya. Taipan masa depan ya, seperti acara anniversary, dan kita menggunakan dado ya di sini ya. Dan juga kita bisa membeli beberapa item juga ya. Termasuk fragment skin behemothnya, guys. Kita bisa beli dan harganya sangat mahal banget. 300 ya. Ini kalau kita mau beli 300 nggak dapat ya. Oh, nggak bisa cuy. Sini akan aku gunakan 10. Nah, kayak monopoli sekarang ya. Dan ini sangat jauh banget, coy. Tuh kan jauh banget jaraknya sekarang. Gak seperti dulu yang ya beberapa overlap udah selesai, tapi sekarang makin jauh, coy. Dan ini kita bisa dapat apa ya? Dan ini kalau di uang-uang ini dapat dolar juga, 20 dolar gitu ya. Dapat duit. Dan langsung akan aku percepat aja gitu ya. Tuh kan dapat seperti ini, guys. Kotak-kotak ini bisa kita apakan gitu ya. Buka halaman utama. Ini akan aku buka dulu. Di kotak tantanya tadi itu ternyata nggak bisa ngapain ya. Kegilaan ke keberuntungan ya. Oh, kotak itu kita bisa tukarkan di sini, coy. Ada di bawah ini. Dan ini adalah hoki-hokian ya. Ini untuk hoki-hokian kayak taruhan gitu ya, guys ya. Di sini untuk kotaknya akan aku coba dulu. Dapat apaan? Dapat 100, coy, lumayan. Lagi kalau dapat 1000 bakal bagus banget. Dan ingat, koin ini kita bisa tukarkan ya ke toko ini nantinya gitu, guys. Dan ya seperti ini ya, kita bisa beli ini juga, kita bisa beli dan harganya satu ya, satu koin. Tapi aduh, ngaco banget itu untuk koinnya. 10.000, coy. Kayaknya kita nggak bisa untuk free to player ya, terutama Sultan mungkin bisa ya, dia itu bakalan top up. Dan ini robot ya, ini masih robot, bukan fragment T-Rex ternyata. Masih robotnya ini. Cuma bisa kita dapatkan untuk robot itu di bagian top up-nya aja ya. Yang banyak-banyak top up ya, sampai 1.700.000 ya poinnya baru bisa kita dapatkan semuanya ya, fragment T-Rex-nya gitu, guys. Dan jangan lupa di sini kita harus membeli ini juga ya. Yang ini dan ini gitu, guys. Biar nanti kita bisa cocokkan ya. Ini dadu tempatnya itu di mana yang akan kita taruh gitu ya. Ini dolarnya udah habis apa gimana ini?
Ini punya dolar segini tapi kok nggak bisa ya? Nggak bisa aku gunakan, guys. Bukan? Punya dolar kok cuma 42 dolar. Akan aku lewati biar miliki dolar banyak nih. Biar sampai 300 dulu. Duh, fine lah cuy. Ya, seimbang. Gak dapet. Kalau kita udah menggunakan dadu sebanyak-banyaknya, nanti bakalan ya seperti ini ya. Ada seperti ini ya, ada koin, ada Mars, dan juga ada Haki, dan lagi satu ada Sentinel ya. Sekarang udah sedikit sih diminta untuk setiap finishnya, tapi ya jaraknya segini cuk. Udah kayak lari maraton aja intinya ya. Kan kita bisa tingkatkan juga gitu guys, kan kita tingkatkan biar dolarnya makin goblok gitu ya, makin banyak sampai 2000 nih dolarnya bisa nih sekarang ya. Paling bawah itu 22 sewanya cuy, mahal banget nih. Ini akan aku coba lagi, dapat dolar lagi. Ya seperti itu ya untuk cara untuk anniversary-nya ya. Kalau kita dapat box, kita bisa gunakan di sini. Tapi box-nya ini agak susah nih kayaknya. Kayaknya kita mendapatkannya di beberapa tempat ya. Dan jangan sampai kita itu menempati bangunan seperti ini ya, yang warna merah ini. Kalau kita menempati nanti bakalan kena biaya sewa gitu guys. Duit kita bakalan minus langsung gitu ya. Rank 2 nih cuy. Naikkan level lagi, biaya sewa biar lebih mahal, makin mahal. Biar bangkrut tuh orang ya yang menempati tempat aku ya, kalau bisa ya. Tuh kan, dapat kotak lagi. Kayaknya untuk kotak itu dapatnya di tanda tanya ya. Tuh kan, dapat lagi cuy kotak tanda tanyanya. Oke, itu untuk acara Natalnya guys, dan sekarang akan aku perlihatkan untuk skin T-Rex-nya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, skin T-Rex-nya ya, yang lebih detail lagi. Ini untuk T-Rex yang biasa seperti ini ya, T-Rex yang biasa. Tapi kalau yang bersayap ya, ini dia. Dia itu ada di museumnya guys. Keren banget cuy. Ini T-Rex. Keren banget cuy T-Rexnya. Ini kita bisa muter kan. Dari tadi bisa loh, sekarang kok gak bisa. Gak bisa kita puter-puter ini. Aduh, balapan suaranya cuy. Bukan, T-Rexnya keren banget cuy. Ada tanduknya juga gitu ya. Tuh kan ada tanduk, ada tulang-tulangnya cuy. Ini T-Rex yang maksimal seperti ini bakalan gak ngotak ini. Dan dia itu memiliki keuntungan ya. Tuh di bawah keuntungannya seperti ini. Dan kalau kita udah sampai 100, nanti dalamnya itu bakal ada lagi kayaknya itu guys, skill-skillnya. Dan itu aku nggak bisa sampai 100 deh ini, kayak susah banget ini. 100 fragment sayap kelam katanya. Oke guys, itu dia untuk acara Natal dan juga skin T-Rex-nya ya. Ini keren banget emang untuk skin T-Rex-nya guys. Dan juga serangannya bakalan makin bertambah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys, ini di pojok ya. Di pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Intro TF. See you next time. Bye-bye.